Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penonton semuanya, jumpa lagi di YouTube Nakar yang ya penonton. Baik penonton, di video kita kali ini akan membagikan pohon pisang atau tanaman pisang ya penonton. Akan tetapi pohon dan tanaman pisang yang kita akan bagikan ini cukup unik atau pisang ajaib ya penonton. Mari kita saksikan penonton bahwa dalam satu pokok atau pohon ini biasanya kan satu saja ya penonton, sampai di atas, sampai di ujung, sampai berbuah, kadang satu. Ini satu penonton, sampai ke bawah satu penonton. Dan di sebelahnya ini juga satu. Ini satu ya penonton. Tapi yang kita akan bagikan ini adalah ajaib dan unik ya penonton. Dalam satu pokok atau pohon ini ada dua pohon bercabang dua ya penonton. Nah, ini penonton bercabang dua. Kita lihat dari jauh. Dari bawah satu batang atau satu pohon, dan setelah sampai di atas bercabang menjadi dua. Nah, ini penonton, ini yang satu, cabang satu, dan ini yang cabang satunya lagi, jadi bercabang dua. Kalau kurang jelas, ini ujung mudanya yang satu ya penonton, dan yang di sebelahnya ujung muda yang kedua atau pohon yang kedua. Maaf ya penonton, biasa kita cuma membagikan tanaman bunga, tanaman pucuk merah, dan tanaman-tanaman bunga lainnya. Tapi di video kita kali ini membagikan tanaman atau pohon pisang yang ada di belakang rumah ya penonton, karena memang saya perhatikan begitu unik atau begitu ajaib ya penonton. Yang lainnya cuma satu sampai ke atas, dan yang itu juga, maksudnya yang itu penonton, itu cuma satu juga sampai di atas. Tapi yang di sebelahnya ini ya penonton, yang di sampingnya ini ya penonton, nah yang ini ya penonton, ini satu pokok pohon besarnya, tetapi sampai di atas bercabang penonton menjadi dua pohon. Dan kita akan saksikan atau kita juga akan bagikan sampai berbuah nanti bagaimana ya penonton, apa keduanya memang berbuah atau cuma salah satunya saja penonton. Baik penonton, ini tanaman-tanaman yang ada di belakang rumah kita ya penonton. Itu ada tanaman nanas banyak sekali, dan ini juga pohon mangga. Di samping itu juga ada tanaman-tanaman pisang, nangka, kelapa, dan ini pisang yang di belakang ini memang kita bagikan agak aneh dan unik karena bercabang dua ya teman-teman.
satu pokok dari bawah atau pohonnya satu dan satu di atas bercabang dua. Dan kita akan menuju ke depan ya penonton. Melihat tanaman-tanaman yang di depan yang biasa kita juga berikan. Ini ada satu lagi monstera. Nanti kita akan bentuk ini, kita akan lilit dengan sabut kelapa biar akarnya menempel ya. Kita menuju ke depan penonton. Ya, penonton, kita menuju ke depan, tapi di samping ini penonton, masih di samping. Dan di samping ini ada tanaman pisang dan itu lagi berbuah juga ya, penonton, pisangnya. Samping ada tanaman pisang, juga ada tanaman serai dari ujung sana itu penonton, ujung sana. Ini ke samping juga penonton, masih di samping. Ini masih di samping, ini ada kebun serai, penonton, serai untuk masak. Sebelumnya ke depan, nah itu kentil-kentil yang bisa kita bagikan. Waktu itu baru ditanam dan sekarang sudah mulai tumbuh dan bertunas. Ini juga ada kentil ya penonton. Ini depan ya penonton, sudah mulai di depan. Ini tanaman cemerahnya yang ada di depan. Dan sampai ke sana itu penonton. Oke, baik penonton, mungkin cukup sekian dulu video dari kita dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat dan terus berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pucuk merah.